Ini pada mention aku, kapan showroom, kapan showroom? Keren banget ya. Hari ini libur. Terus tadi aku, tadi siang aku ngerjain tugas. Kok tiba-tiba miring ring lightnya? Ring light aku rusak deh, dia suka goyang-goyang sendiri, bete. Aku kayak pengen beli stand apa sih namanya? Ya stand itulah ya. Soalnya ini aku tuh yang kecil yang bisa taruh di meja gitu. So aku pengen beli yang bisa di berdiri gitu loh, apa ya namanya? Stand holder, tripod ya. Udah makan malam belum? Udah tadi. Kamu minum pakai galon? Enggak. Jadi hari ini tuh member-member pada live bareng kan? Coba kasih tahu aku siapa aja yang udah kalian tonton showroomnya dan mereka ngapain aja. Ini semua rada-rada. Baru nonton ini bohong. Christy bengong 2 jam, emang iya? Gracia lagi kutekan, oh iya. Aku juga pengen kutekan ah. Aku punya alatnya. Kok panas banget ya, Bun? Aku juga punya alat buat kutekan. Sabar ya, aku ambil dulu ya. Gracia, dia lagi ngapain? Nah, aku tuh punya ini buat lampu. Banyak deh tuh, lihat. Aku tuh punya buat nyala art gitu. Kan aku ada ininya. Ada buat manicure-nya. Ada 3D nail sticker juga. Banyak. Ini buat kutikula. Tau kutikula enggak? Kutikula jadi yang kayak buat di, biasa kan kalau kuku itu ini lagi jelek lagi. Biasa kalau kuku itu di sini itu kayak kadang ada orang yang enggak rapi. Terus dirapiin. Nah, pakai ini. Cuman aku belum pernah nyoba. Jadi pokoknya pakai ini deh. Juga belum nyobain semua. Kirain suntikan, enggak dong.
apalagi aku punya apa ya? Ini buat yang kayak rapiin. Buat ngerapihin gitu. Ngerapihin gitulah. Ini juga banyak aku tuh. Terus kemarin sempat aku bikin sendiri tapi udah rusak. Ini nail art bikinan aku. Terus ada glitter-glitternya juga. Lihat gak? Kelihatan gak? Thank you, Kazil. Silika gelnya jangan dibuang. Pegel gak sih bikin nail art sendiri? Enggak. Aku suka. Terus ini nih, kalau ini yang buat nih, ada alat buat bikin polkadotnya tuh. Apa kita bikin coba bikin polkadot ya, tapi aku mau rapiin ini aku dulu. Aku tanya ini deh. Oh, jadi deh gitu. Kita rapiin kuku aku dulu ya, tapi aku tuh kalau yang tangan kanan tuh rada kurang bisa. Udah pengen bersihin lagi, guys. Pengen bersihin. Jadi kuku aku yang ini tuh belum lepas nail artnya, karena emang harus lepasnya tuh pakai adalah alatnya kayak bor gitu. Cuman aku belum beli, jadi harus manggil orang nail artnya kesini. Cuman aku belum sempat, harusnya tadi ya. Jadi aku ngadain tugas. Stay with me. Ini buat ngeratain kuku. Sebenarnya kuku aku tuh kukunya yang benar-benar rentan banget buat patah, guys. Aku tuh gak suka deh. Kuku aku tuh kurang vitamin kayaknya. Patah di tengahmu. Enggak, aku nggak tahu lagi. Aku semalam tuh beresin lemari baju, terus kayak banyak baju yang belum aku gantung gitu kan, nah di dalam tas gitu. Jadi akhirnya semalam aku ngerapihin sampai jam 3 pengen. Aku ngerapihin terus kayak banyak debu, jadinya ya udah deh. Bersin-bersin deh, soalnya aku alergi debu. Kalian tahu nggak sih alergi debu tuh itunya apa? Apa namanya obatnya? Alergi debu obatnya apa? Thank you, Kazil. Thank you. Ah! Keren banget. Thank you, Kapurnomo Sugi. Itu siapa ya? Aku baru lihat namanya. Thank you. Wih, AKB48 grup top 50 keren banget. Oh, itu Papi Giro, Om Amik. Halo, long time no see. Kemana aja? Nih, aku coba bikin di sini polkadot kali ya. Warna apa ya? Dia warna putih. Ini buat itunya kali ya, buat polkadotnya.
warna putih buat polkadotnya. Base-nya putih juga. Ini apa? Aku kan banyak beli. Nah, ada yang warna ini. Tuh. Ini aja kali ya. Thank you, Kazil. Pengen jelasin obat alergi debu tapi kepanjangan. Ayo dong jelasin, sumpah. Aku tuh ya, kalau bahkan aku tuh beresin lemari aku bahkan pakai masker. Jadi kita coba nail art. Aku bingung mau nail artnya. Kita pakai ini dulu ya guys. Stay with me. Ini ada alatnya. Kalau jadi kutek itu banyak sebenarnya, ada jenisnya. Nah kalau aku tuh pakai yang gel. Gel itu cuman bisa kering kalau pakai yang UV gitu. Kita coba di jempol kali ya. Coba selalu pakai masker aja nih kalau bersihin. Iya, tetap aja meler. Thank you, Kazil. Analisius, dikasih hati. Terapi uap, oh ya. Nah, kita pakai. Ini yang putih, deng. Tolong dong komen share ini sampai panjang. Ini aku pakai yang gini, pakai warna ini. Aku pakein dulu. Jujur susah ya kalau tangan ini, Bun. Kalau tangan kanan. Ah, susah banget. Susah banget nih. Suka deh warna-warna nude gini. Cuma ini selalu gelap deh kayaknya. Nah, kalau udah sebenarnya harus dikikir dulu sih sebenarnya, cuman kayak mager. Nah, kalau udah tuh pakai ini, guys. Ya, jadi aku harus apa? Oh, aku taruh di sini aja. Dekat. Biar kering. Sambil baca-baca komen. Harus berdoa. Emang kalau aku bikin top 100 showroom Anin pada mau ikutan. Nanti ya. Nanti aku sekarang masih ini. Masih nail art. Nggak bisa nulis dong. Jadi gimana guys? Kalian sibuk apa? Kuliah sama habis nonton showroom yang lain. Oh gitu. Nih
hari ini kenapa komennya deres banget ya? Lagi kerja, semangat. Mukanya jangan di sisi frame. Kena distorsi, apaan tuh? Kena distorsi. Ini keren banget sih pada pakai apa JKT. Gimana cara dapetinnya? Demi apa udah jelasin gak dibaca? Iya tenggelam. Thank you Kak Vega. Ya karena Anda sudah 1 tahun tidak showroom. Gak selama itu ya. Udah gak bisa. Ini ngomongin apa nih, ulang dong. Pada kangen deras komennya. Boong. Kapan ya komenku dibaca? Nggak tahu ya, ubur-ubur. Aduh, ini banyak banget ya yang komen. Kering belum ya? Belum kering. Masih. Ini masih pakai ini, guys. Tuh. Kenapa? Ya udah nggak komen, nggak dibaca juga. Jadi besok aku 2 show guys. See you. Kok telat showroomnya? Emang aku bikin jadwal, enggak kan? Abis lempar tower aku nggak makan sih, jangan dong. Show sambil showroom. Sumpah rame banget weh. Iya, rame banget nih. Pada kangen sama aku ya. Anin cakep banget, bismillah Ataya. Bisa aja, dia udah ada yang punya kali. Ini udah belum ya? Dikit lagi. Jadi aku tuh belinya yang UV ini yang rada murah gitu. Jadi yang kayak lama. Bete. BTW mau maaf ya, aku lupa. Oh iya, aku tahu nanti next aku showroom mau ngapain. Aku mau beli itu, mau beli kayak buat masak di kamar gitu. Ntar kita coba. Ntar aku jadi Anin call ya. Mari kita coba. Ntar aku tiap showroom masak deh. Masak di dalam kamar.
Enggak, aku lagi nyari please yang tahu apa namanya? Yang tahu produk apa, merek apa yang bagus, ter kirim link di bawah ini, oke? Okay? Alias mention. Soalnya aku kayak males gitu loh kalau masak. Sebenarnya aku sekarang udah mager masak. Apalagi sekarang. Jadi kayak kalau buka puasa tuh aku masaknya di kamar tuh. Kayaknya seru deh. Ntar kita showroom sambil nunggu buka puasa. Ya gak sih? Jangan yang wattnya gede ya. Please banget nih, tolong. Kenapa diomelin? Udah mention gak dibaca? Baca dong. Paling jadi ingin menyebut merek kan. Gak sabar puasa. Ini lama banget sih. Masih lengket. Udah lah, ini nih udah lumayan sih. Jadi kita sekarang total nih. Kita mau bikin polkadot nih. Bikin polkadot. Gimana ya lihat ini ya? Bingung. Gemes. Kelihatan enggak? Ting. Ting. Kok ada bunyi ya ting ting. 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 Tada. Look at my nail. Gemes ya, gemes. So gemai. Lucu banget ya dulu. Aku tuh pengen banget punya kayak bisa nail art sendiri. Tapi yang gel. Sekarang kita keringin lagi. Sering bikin nail art pakai tip X. Wow. Itu putih-putih pakai tip X yang enggak lah. Ini ada nail art. Review kutek 10 juta, cek. Bikin nail art di kamar, cek. Coba showroom tuh ada itu ya, ada thumbnailnya. Jadi kayak kalau mau buka live-nya gitu kan, itu biasanya kan ada itu ya, ada videonya langsung gitu. Cuman kayak lucunya kalau kita kayak bisa take thumbnailnya dulu gitu. Jadi kayak orang tuh tahu kayak, oh ini orang lagi live lagi ngapain gitu kan. Tanggerang hadir. Aku bleaching rambut sekali. When Anin said.
keren kok. Aku gak suka telur ikan. Sumpah ini lama banget tau keringnya guys. Ya, aku pengen beli lagi sih yang rada cepetan. Pingin cat rambut kira-kira warna apa, ada di komen enggak? Mumpung rame gue mau giveaway dosa nih, wah parah banget. Nggak bisa kok pakai kipas, ini kan yang gel, jadi harus dikasih sinar UV gitu. Di bawah matahari bisa sih harusnya. Emang udah malam ya bun. Thank you Kak Mikail. Nggak bisa, ditiup pun juga nggak bisa. Bantu tiup 1581 orang bantu tiup. Aku suka banget deh SG, gadis-gadis remaja. Niupin layar masa. Thank you. Udah belum sih? Udah guys, jujur udah. Aku ntar aku cari itu dulu. Cari top coatnya dulu. Nah, kalau udah kita tuh pakein. Ya aku lupa guys. Biar bagus itu tuh harus double gitu. Sendalah yang dulu aja. Udah deh. Udahlah. Bubar. Nah, kita pakein top coat yang bening. Habis itu udah deh kelar. Sebenarnya yang bening ini yang bikin bagus topnya. Ayo absen nanti dulu dong, sabar dong. Ini nggak bisa nulis nih tangannya. Kalau pakai kutek nggak bisa makan pakai tangan dong, bisa. Selamat buat 1653 orang yang sudah bantu tiup. Ada nggak ya? Ada top 100 showroom Anin nggak ya? Di sini siapa yang kidal? Aku nggak tahu sih orang kidal tuh cuma nulis doang kayak kidal atau gimana?
atau yang lain-lainnya tidak. Thank you Kak Delika. Mana nih katanya mau kasih tower. Aku kadang. Semua yang dilakuin pakai tangan kiri. Really? Oh, kadal tuh kanan dari lahir. Yang pun aku baru tahu. Maka kebaca komen. Sedikit lagi nih. Udah guys. Akhirnya kemai. Tapi satu doang. Lihat jempol sama jempol beda, jempol kiri sama jempol kanan beda. Ya udahlah ya. Ih gak mau, gak suka gelai. Ih gak mau, gak suka gemoy. Kocak. Selesai juga akhirnya. Nih. I'm finish. Cuma satu kuku. Next showroom satu kuku lagi deh kayaknya ini. To be on. Oh my god. Sorry banget nih. Aku tadi menemukan scrunchie ku hilang tapi sekarang tapi aku punya ini guys. Aku punya kentang. Reminder apa? Enggak, ini bukan reminder. Ini waktu itu yang nonton showroom aku pasti tahu. Yang pernah nonton showroom aku pasti tahu. Yes, benar. I want you to take.
Losing control, body and soul. Meant to for sure, I'm already yours. Kenapa gak usah nyanyi itu? Alias pamungkas senior aku di kampus. Jadi guys, aku tuh beli bedak muka. Yang bedak itu bedak. Terus kenapa selalu aku tuh ngerasa nggak cocok gitu? Tapi pas aku beli gitu loh. Aku coba shade-nya. Pas aku coba itu cocok. Terus next-nextnya setelah aku pemakaian yang ketiga, keempat tuh aku ngerasa kayak ih nyesel deh beli bedak ini. Terus aku tuh kayak suka nyobain bedak kayak member-member yang lain. Misalkan kayak aku pengen coba nih bedak cocok ya sama aku gitu kan. Tuh kayak aku ngerasa bedak member lain tuh kayak kok lebih bagus ya daripada bedak aku gitu loh. Terus akhirnya pernah aku beli juga tuh bedak yang sama kayak punyanya Marsha. Pas aku beli sama persis tuh, aku ngerasa kayak pas aku cobain tuh, aku nyobain kan, itu tuh kayak enak aja pas dipakai. Terus pas aku udah beli, terus aku pakai, kayak aku ngerasa ini kayak kok aneh gitu kan, nggak cocok. Terus akhirnya aku nyobain yang punya Z. Cocok tuh, bagus banget gitu. Entah kenapa kayak kemarin tuh kan aku sempat tuh yang bikin TikTok banyak banget tuh yang pakai baju itu, yang kemarin lah pokoknya, yang aku draftnya banyak banget. Ya aku ngerasa makeup aku lagi bagus gitu loh. Yang itu pakai bedaknya Z. Akhirnya aku beli bedaknya Z. Tapi aku nggak tahu next besok aku bakal cocok apa enggak. Baru aja tadi aku buka paketnya. Tek terek tek 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 paket. Ah siap. Iya emang sih, rumput tetangga memang selalu lebih hijau. Benar. Terus aku beli foundation, beli concealer juga sama kayak Marsha. Tapi tetap aja kayak bagusan pas aku pinjam punya dia gitu. Padahal foundation aku masih ada. Makan dong. Aku dari kemarin pengen makan mie, tapi gak ada mie yang aku pengen, ngerti gak sih? Kayak rasanya itu pengen mie yang biasa, mie goreng biasa, tapi gak ada. Terus bedak yang gak kepake apa kabar? Ada, nganggur. Itu bedak gede banget, enak biar gak bolak-balik. Sebenarnya bukan bolak-balik juga sih, memotivasi aku untuk minum sehari segini karena ini 2 liter. Tapi alhamdulillah sih ya, sisa segini lah tiap hari. Tapi gak apa-apa, kan belajar. Thank you, Kak Delika.
abin sih manusia air. Malah aku tuh orang yang jarang minum. Dan botolnya berapa mau beli? Banyak kok di e-commerce. Cari aja botol 2 liter, pasti keluar semua. Gak ada niat giveaway bedak ke member. Kalau makeup tuh kayak aku jarang kasih gitu loh, karena kayak ya udah makeup kan kadang ada orang yang nggak suka dipinjemin gitu kan makeupnya, ada yang suka ya udah dipakai sendiri aja gitu. Tapi kalau baju tuh aku sering banget kayak bawa 2 karung baju aku yang nggak aku udah pakai, nggak aku pakai lagi gitu. Kayak ini besok aku, jadi semalam ya buat yang baru join ya, aku semalam tuh apa namanya beres-beres lemari. Terus habis itu kayak ya udah kayak banyak baju-baju yang aku bawa keluar. Terus itu yang kayak terus ada beberapa yang Karona ambil juga. Banyak banget sih, nggak beberapa, banyak banget. Ya ada 7, ada 8 lah. Iyalah gimana, nggak aku tuh pusing banget, baju aku banyak banget. Cuman kayak ngeluh kayak gini, tapi tiap minggu tuh 2 baju. Nggak ngerti lagi, aku kayak datang aja paket. Tiap minggu baju 2 baru. Pusing. Take me home and fall in. In control, body and soul. Salahin aja paketnya. Baju banyak tapi yang mau, tapi pas mau pergi bingung ya, bener. Buka thrifting, pengen sih, cuman nggak ada waktu. Aku udah suruh Karona kan, dia katanya mau bantuin aku bikin trip pre-love gitu. Tapi dia pun juga sibuk. Dia baru sibuk kerja. Belanja terus boleh asal jangan pakai kartu kredit. Aku nggak pakai kartu kredit. Tapi aku pakai yang apa ya, jadi aku tuh semua kayak e-commerce, terus kayak yang ojek online, kalau pesan makan online gitu, aku tuh langsung nyambungin ke kartu aku gitu. Itu apa namanya kalau kayak gitu, langsung nyambungin ke kartu aku gitu. Itu dia pokoknya. Jadi ya udah, tapi alhamdulillah aku udah bisa nabung. Aku tuh susah banget buat nabung. Ya auto debit gitu maksudnya. Enggak, aku enggak pakai kredit card, enggak boleh. Ih. Kukuku kok rada aku punya 2 rekening kok, cuma tetap aja awalnya aku tabung, aku sisihin bagi 2, terus kalau habis ya aku ambil. Jadi sama aja. Ya enggak, apakah kalian juga begitu? Nahan diri dari shopping memang susah, ya sebenarnya.
ada nabung, cuman ya udah gitu aja. Nggak, aku invest. Widih, so banget. Aku kayak nggak pakai lipstick. Take me home, I'm calling. Mana ya? Aku juga invest banget. Jangan dong, masa invest dong. Ini jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Oke. Kenapa sih kalau pakai lipstick bawa doang? Enggak bawa doang, cuma ditaruh. Terus nanti kan di gitu. Bagi rahasia kulit putihnya dong. Nggak tahu kenapa aku tuh ngerasa aku kulit aku tuh kayak kusam gitu. Maksudnya nggak putih-putih banget. Tapi entah kenapa semua member bilang kanin putih banget, kanin putih banget. Aku nggak ngerasa gitu, cuman ya udahlah ya, syukuri apa yang ada. Kayak aku kan nanya nih, nanya sama siapa ya? Nanya sama Z kalau nggak salah. Aku tuh nanya, maksudnya perform aku gimana? Dia malah bilang gini, kan Z gimana tadi aku? Ya ampun kanin putih banget. Aku kan nanya tentang perform aku, bukan skin tone aku. Terus kalau anak-anak kos juga pada bilang kalau tiap aku pulang kegiatan mereka suka ngumpul tuh. Terus aku pulang, terus tiba-tiba pas aku pulang pada bilang gini, gila ya Anin kayak bakso ikan. Bakso ikan. Ada yang udah dengerin belum lagu itu bukan PHO-nya dari JKT yang pertama. Jadi kalian kalau tahu suara aku berarti keren. Jadi yang pertama nyanyi yang ada satu cerita tentang sebuah rasa itu loh suara aku. Terus yang tarik sis semongko itu suara aku. Kocak banget sih dengerin, kayak punya sound sendiri di TikTok tuh kocak. Ada satu cerita tentang sebuah rasa yang muncul tiba-tiba hanya karena rasa suka. Kocak banget sih waktu itu karena aku tuh denger lagu itu tuh cuman kayak na 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 gitu doang kan. Terus tiba-tiba disuruh nyanyi full. Mana aku tahu kan nadanya gimana. Yang bilang semongko disani aku. Itu suaraku. Tarik sis, semongko.
Terus yang keren si Z yang nge-rap. Jam berapa? Oke, guys. Kita bakal memulai top showroom, top 100 showroom Anin jam 11.10. Semangat. Bakal diadakan lagi ini top showroom Anin. Semangat. Ini buat bercanda-bercanda aja, lucu-lucuan aja. Live showroom. Ini tanggal berapa, guys? Ya, nggak ada itunya. Bentar ya. Oh iya. Berarti tiap 2 bulan sekali harusnya. Keren banget sih bisa pas gitu tanggalnya. Pulpen aku hilang. Ini kamu ya yang ngambil ya pulpennya ya. Kemana tuh? Kamu yang ngambil pulpen aku ya. Semua sih, guys. Kamu ya yang ngambil ya pulpen aku ya, kok hilang? Gimana? Pulpen aku. Pulpen aku hilang. Ada 1 menit lagi. Nggak bisa. Ada sih, cuman pensil. Harus apa? Kemana? Coba di miss call. Aduh. Nanti aku lupa taruh. Aku lupa taruh di mana. Jujur, ada yang ngambil ya di sini ya. Jujur aja deh, udah. Aku lupa, kayak aku tuh taruh di suatu tempat kayak okay, next tuh aku bakal nulis pakai ini lagi. Terus aku simpennya di sini. Di mana nih, Dita? Sumpah. Ih, kemana? Ntar sabar deh pokoknya. Ntar dulu.
ketemu sih, cuman bukan yang kemarin. Udah deh. Ya udah enggak. Ada warna biru. Udah deh. Warna hitam atau warna biru nih, guys. Bete, udah bete. Ih, di mana ya aku? Coba taruh, guys. Pikun. Dita. Ya udah biru ya. Soling capek, Bun. Ntar kita tulis. Live showroom. Dua apa nih, guys? 2 April 2021 jam 11:05 deh. Waduh, cepet banget nih. Santai dong, santai. Belum mulai. Jam 23:05 sampai nanti deh kita bikin ya. Kita dari 100 dulu ya, guys. Kalau udah lewat 5 kabarin. Aku lagi tulis ininya nih. Nomornya. Udah lewat 5. Ini aku lagi tulis ininya tuh. Nanti kita bakal pikirkan lagi untuk nextnya. Aku mau kasih sesuatu, bukan ditulis doang. Deg-degan gak? Apanya udah lewat? Belum kok, masih jam 11:04. Udah lewat 5. Yaudah, kita mulai ya. Kok aku yang deg-degan? 1, 2, 3. Jadi di live showroom tanggal 2 April 2021 jam 23:05 di nomor 100 ada Kak Rizluk. Hai Kak Rizluk. Di nomor 99 ada Kak Nyimas Dita. Di nomor 98 ada Kak Astia Luxvi. Astia Luxvi. Widi. Di nomor 97 sekarang ada Kak Alfian, terus pakai emot senyum. Widi. Wow, di nomor 96 ada strawberry milk. Strawberry milk. Strawberry. Lucu banget sih namanya, strawberry. Di nomor 95 ada Maudi Syace. Maudi Syace.
mau dis di nomor 19 ada nomor 94 ada Kadamon. Bener kan Kadamon DMN. Di nomor 93 kita main rambut dulu aja deh. Sabar guys, santai-santai. Di nomor 93 ada Kak Rahmat Fauzan. Di nomor 92 ada Kak Elsa. Ananya mana? Salah ya. Di nomor 91 ada Kak Arfan Suyudi. Irfan deh, Irfan Suyudi. Kalian tuh makin tua suka gitu gak sih? Kayak kita baca apa, kita tahu nih bacanya, cuman di pas diomongin tuh gak bener gitu. Sekarang di nomor 90 ada Kak Wina Salsabila. SLSBL. Kak Wina SL. Widih. Udah ganti lagi nih. Di nomor 89 ada Kadimu. Ini aku susah nih nulisnya pakai bahasa itunya aja ya. Kadimu. Udah ganti lagi nih kayaknya. Di nomor 88 ada Kasoda 48. Santai dong guys, santai aja nih. Nggak usah. Wih, ada Kak Irfan Suyudi lagi nih naik di 87. Dua kali namanya. Kak Fikri Hidayat di 86. Di nomor 85 ada Kak M. Budi Ardinto. Di 84 ada Kak Amelia. Widih. Di nomor 83 ada Kajan. Di nomor 82 ada Karaka. Di 81 ada Kak Sobat Halu. Kok takut? Di nomor 80 ada Kadre. Ini dia udah 80 aja nih. Makin cepat nih. Di 79 ada Kak Thomasnya Jihyo. Wow. Di nomor 78 ada Kak Calvin. Di nomor 77 ada Analysis. Mantap. Analysis. Di 76 ada Karian Reynaldi. Ini yang suka telat nih kalau video call. Di nomor 75 ada Kak Anin, tapi A-N-E-E-N. Kocak. Di 74 ada Kak Dear. Ini harus tulis ininya nih. Susah ya, bahasa Jepang. 73 ada Alsagia Purwanto.
Di 72 udah ganti lagi nih kayaknya. Ada Kak Layla. A-nya ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Di 71 ada Kak Dava Agung. Dava underscore Agung. Buka komen ah, bentar. Pengen banget. Ya Allah geser. Ya Allah geser lagi. Semangat ya guys. Geser. Kita lanjut. Di 70 ada FPA Anes. Ada tadi disco mulu ya. Di 69 ada Kak Vega. Di 68 ada Kak Jan. Wih, dua kali loh dia tadi di nomor 83 sekarang naik ke 68. Di nomor 67 ada Kak Reza MQ. Halo. Di 66 ada Kak Dimas. Di 65 ada suahahahaha. Suahahaha. Kocak. Aku ngitungin hahanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Suahahaha. 1, 2, 3, 4, ha. Di 5 di 64 ada FPA Febri. Tadi ada FPA Anes, sekarang Febri ya. Temenan apa gimana nih? Di 63 ada Toitsu 48 Sulut. Widih. Di 62 ada Kak Harsani Naul Jam. Di 61 ada Adi Wijaya. Di nomor 60 ada Kak Fan Rear. Wow, lucu juga. Lanjut gak nih? Aku mau bacain komen dulu. Gue mau naik Nino Nino Medi Medi. Tetangga organisasi. Squad saingan. Oh, ada 4 hahanya ya. Udah maaf ya. Deg-degan. Ntar doang aku kan mau lihat komennya, masa nggak boleh sih. Lanjut ya. Di nomor 59 ya. Wow, ada Kak Ima. Di nomor 58 ada Kak Robert. 57 ada Kak Armadillo. Widih. Di 56 ada fans Kak Abrar. Di 55 ada Kak Andre. Tadi udah belum ya Kak Andre? Belum ya. Lanjut, di 54 ada Kak Zakia DN. Kok miring? Zakia DN.
Di 53 ada kakak siapa? Kocak. Di 52 ada UFPA Arvin Day. Ini tetanggaan juga kah? Di 51 ada Kak Ayu 22. Di nomor 50 ada Riani 48. Wih, 49. Ada Pak, ada Farhan, Farhan Prau. Lucu banget bisa kayak gitu ya fontnya. Di 48 ada Ria Saptari. Halo Kak Ria Saptari. 48 banget nih. Kita lihat komen dulu ah. Yuk guys, semangat naiknya. Kompetitif sekali ya bun. Bentar lagi di luar 5 jam. Jangan dong. Wih, ada di nomor 47 ya. Ada Hidayat Fikri lagi loh. Ya gak sih? Bener gak? Apa belum ada tadi? Di nomor 47 udah ganti lagi guys. Di 46 ya sekarang ada wahahaha wahaha. Ini bingung deh kalau yang pakai nama kayak gini, jadi kita nggak tahu orangnya siapa. Di nomor 45 dari Anka Kole. Oke, 45 sekarang 44. Ada Kasis Kak Ape. Di nomor 43 ada Anin 2. Anin 2 centang. Di 42 ada Kadafa Agung. Di nomor 41 ada Kajani, tadi udah ada nih. Naik dia sekarang, gemes. Di nomor 40 ada Kak Alka Aditya. Di nomor berapa nih? 39 ada Mutiara Azizah. Di nomor 38 ada Katri Utami. Di 37 ada Kak Puput. Ya saudaraku Kak Puput. Di nomor 36 ada Kak Alu. Nomor 35 ada Kak Kelvin. Di nomor 34 ada Kak Laila. Tadi udah tuh. Wah, naiknya banyak banget tuh kayaknya. Tadi nomor berapa dia? Eh, kaget. Di nomor 72 sekarang dia miring. Di nomor 34 sekarang dia. Di nomor 33 ada Kak Harina. Nomor 32 ada Kak Anto A9. Anto Anin A9. Nomor 31 ada Nduti. Nduti Nduti. Nomor 30 ada Kak Eki. Nomor 29 ada Kak Komang. Susah banget nih itunya.
Wih, udah ganti lagi. Ya, di nomor 28 ada Cafe Not Found. Di nomor 27 ada Kak Alma Nurazi. Halo Kak Alma. Di nomor 26 ada Kak Pra Praditya. Wih, di nomor 25 ada Pengagum Abin. Siapa tuh? Di nomor 24 ada Kak Ramaditya. Di nomor 23 ada Kak Ima. Di nomor 22 ada Kak Damon. Wah, dia juga naiknya banyak banget nih. Kak Damon tadi dia nomor berapa ya? 94, guys. Kan di 22, keren. Ini nomor 21 susah banget nih namanya nih. Slebeusal AJKH. Di nomor 20 ada Kak Agustin Noval. Gimana Kak, satenya lancar? Salah orang ya. Nomor 19 ada Kak Perdana. Nomor 18 ada Paluf Abin. Nomor 17 ada David Kalik. Widi, di nomor 16 Kak Faisal Otwex. Di nomor 15 ada Kak Egi. Widi, keren. Di nomor 14 ada Kak Sof. Sekarang kita masuk ke podium ya guys. Di nomor 13 ada Kak Ocin. Kak Niko, aku mau lihat aku mau lihat komennya dulu. Sekarang di nomor 12 ada Kak Yusuf Aja. Di nomor 11 ada Kak DDS-nya Anin. Di nomor 10 ada Kak Mardanu. Widi, tadi katanya mau kerja. Di nomor 9 ada Sobat Halu. Tadi dia juga naik ya kalau nggak salah Kak Sobat Halu. Abang enggak. Ada tuh dia tadi di nomor 81, sekarang dia nomor 9. Nomor 8 ada Kak Azil. Widi, keren kali nih. Nomor 7 ada Kak Mikail. Nomor 6 ada Analisis. Wah, Analisis naik ya bun. Keren deh. Nomor 5 ada Kak Adelika TH. Nomor 4 ada Kak Feven. Face to face. Di nomor 3 ada Kak Febrian Bri. Yang gak pernah mau ganti Ava. Bener-bener emang.
Di nomor 2 ada Kadreng, Kak Roy Mustang Burner. Wadih, kayak baru denger aku namanya, Roy Mustang. Di nomor 1 ada Kak Purnomo Sugiantoro. Widih, Purnomo Sugiantoro, congrats, keren banget. Wih, nanti ya aku update lagi. Keren 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 keren. Ini di nomor 100 tadi tuh ada namanya Kak Rizluk. Kak Rizluk. Eh sekarang jam berapa nih? 11.27. Thank you guys yang udah ikutan. Ini hoki banget sih tadi Kak Rizluk nomor 100. Keren, thank you guys buat showroom kali ini. Keren juga ada Kak Purnomo Sugiantoro di nomor 1, Koroi Mustang di nomor 2, yang ketiga ada Kak Febrian Bri. Thank you so much. Ini fotonya setelah 2 bulan. Entar nanti next bakal lebih cepat, oke? Okay? Thank you so much guys yang udah ikutan. Ya, tadi aku lupa bikin itu sih, bikin apa captionnya, title-nya. Kalian sih gak ingetin. Gara-gara pulpennya hilang. Ya udah deh. Kalau gitu terima kasih yang sudah nonton. Nanti next semoga kalian bisa masuk di top 100 showroom Anin. Thank you. Analisis ya kali gak bikin apa Anin. Wih, bikin dong nanti. Next podium, widih keren. Thank you so much. Kapan showroom lagi, lihat nanti ya. Thank you. Iya udah mau bubar. 11.30 aku udahan. Thank you. Ini yang kita bikin itu dulu dong. Bikin apa namanya? Screenshot aku ya, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Dah. Oke deh. Thank you. Terima kasih. Besok aku 2 show, jangan lupa nonton, oke? Okay? Bye! Jangan bete dong, kenapa bete? Thank you buat buat apa namanya, buat gift-giftnya Kak Adelika. Ih, thank you loh! Thank you, akhirnya dapet tower dari Kak Adelika, thank you. Thank you juga Kak Azil buat disco, Kak Inirita buat boneka. Semuanya thank you ya. Tadi ada itu juga tuh dari Kagi Rumon ya. 2. Thank you so much. Bye bye. Mimin tolongnya kapan-kapan aja. Enggak apa-apa dong. Udahan kok ini Kak, jangan dikasih disco lagi. Dadah. Thank you. Bye bye. Udah sana guys. Mending tidur. Mending tidur. Thank you.
Mending tidur deh, udah deh, sana deh. Dadah. Sehat-sehat semuanya, jaga kesehatan. Bye-bye. Matiin ya. Dadah.